kita siang pada hari ini kita bersama Satgas Kecamatan melakukan tracing untuk keluarga dari Bapak Rinto dan karyawannya yang mungkin terkait dengan kejadian pada Sabtu kemarin itu. Sampai dengan saat ini ada 7 orang tadi yang diambil sampelnya, kemudian dari 8 orang yang ternyata itu adalah dari Persik bersama krunya itu sudah melakukan swab antigen ketika akan pulang dan hasilnya sebenarnya negatif seperti itu. Kalau memang nanti hasilnya ada yang positif, jelas dari Satgas akan melakukan tracing secara meluas sehingga dampak penyebaran